Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, Petani Depresi Jakarta. Kali ini kita akan lakukan Excel break pada batang sekunder, yaitu batang sekunder sudah mencukupi usia dan sudah memenuhi persyaratan untuk kita Excel break. Ya, ini adalah pohon anggur jenis Transfiguration ditanam pada tanggal 3 November 2022. Ini umurnya sekitar sudah 3 bulan. Ini adalah batang primer. Ini batang primer. Selanjutnya setelah kita belokkan, ini sudah menjadi batang sekunder dan kita akan potong di ujungnya pembentukan Excel break seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita akan membuat tunas tersier yang menuju ke atas sini, kanan ke atas terus sesuai dengan jalur yang kita inginkan. Panjang pohon ini sekitar hampir 3 meteran. Nanti kita ujung dipotong di ujung sana ya. Ujung sini kita potong. Buat dulur-sedulur yang ingin melakukan Excel break batang sekunder, seharusnya atau sebaiknya bisa harus melewati lebih dari yang kita tentukan, karena kita akan potong di batang sini ya. Nanti yang selebihnya kita potong, dan agar memberhentikan tunas-tunas kelanjutannya. Ini kita langsung potong aja untuk pembentukan batang Excel break. Batang sekundernya kita hentikan di sini. Ya, cukup sampai di sini untuk pemotongan atau Excel break. Ini juga sama, kita akan Excel break di batang sekunder. Dan sampai dengan batas di sini kita akan potong karena sudah melebihi panjangnya ya. Buat oke, kita langsung aja kita potong untuk Excel break seperti ini. Oke, seperti itu guys, yang namanya Excel break atau pemberhentian pertumbuhan pohon. Kita Excel break di sini. Oke. Itu saja pemahaman untuk Excel break di petani depresi. Semoga bermanfaat. Salam petani depresi. Tanamlah pohon sebelum gila. Terima kasih.